Aku juga sudah siap. Ya. Unboxing paket. Apa? Ada yang bisa nebak ini apa? Itu, apa deh? Ini Bali ya. Bukan ya? Aduh, susah. Ini dia. Atom. Apa? Atom. Atom itu apa? Presonus Atom. Ya, pad ya. Pad controller. Wah. Ini belum tahu ini gimana pakainya. Ya, sekalian juga di Studio One tuh yaitu versi 5, Studio One Pro versi 5 ada live mode ya buat live show. Ya, kayaknya mau nyanyiin Ableton Live dia. Tapi nanti kita cek ya. Mungkin setelah saya bikin unboxing, saya review itu gimana implementasi Studio One pada saat untuk live show. Ini buka deh. Iya. Ada apa aja tuh? Ini. Kartu garansi. Ah, ini caranya. Manual. Notebook. Dan ini adalah. Iya. Buka. Ini. Buka. Pelan-pelan. Iya, ini dikasih juga. Apa ini? Oh, kabel USB. Ini. Udah buka. Oh, ringan ada ya? Iya, ringan banget. Gak buah. Gak. Ada song, setup, set loop. Ya, ini browser tempo. Oh, dia berfungsi juga sebagai ini. Ya, ada fungsi-fungsi lain, duplicate, delete, buat eventnya, datanya, nudge buat geser, instrumen bisa ditampilin, preset, bank, modenya full level, not repeat, shift, navigasi, up, down, left, right, wah bisa kayak mouse nih kayaknya. Ini transportnya buat metronom, record, play, stop, wah ini lucu nih, ya kayak gini nih. Presonus Atom Pad Controller. Ya, maunya ingin Novation kayaknya. Wah, pas ini. Dek, warnanya hitam dan putih. Sama seperti Studio A ya, Black White Music Room. Ninja. Nah, itu yang lain itu. Itu channel yang lain itu, jangan disebut. Oke. Okay. Gue boleh. Nanti aja. Iya. Oke. Okay. Jadi itulah unboxingnya. Jadi yang penasaran gimana pakai itu Atom di Studio One Pro versi 5 dalam live mode ataupun dengan Ableton Live. Nanti saya akan coba tuh kalau di Ableton Live gimana. Ya. Nah. Itu dulu, dadah dulu. Dadah. Dadah, salam audio, salam Mas Sandika, bye. Ada 16. 1, 2, 3, 4.